Assalamualaikum, student grade 1. How are you? I hope that Allah will always give you healthy and happiness every day. Student, on this Tuesday, you meet again with me, Miss Lydia, in my class. Today, we are still studying chapter 4, subtraction with intent. And now we will study subsection subtraction stories. Please open your book page 48 and 49 about subtraction stories. Before studying, let's pray first. Raise your hand and let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, we have started today's lesson by praying. Okay, student, please look at the picture. There are 5 children. 3 are girls and 2 are boys. Ya. Jadi teman-teman, dari gambar ini bisa teman-teman lihat ada 5 anak yang sedang berada di taman. 3 orang anak yaitu anak perempuan. Dan 2 orang anak adalah anak laki-laki. Nah, teman-teman, jika dikurangi misalnya 5 children ya dikurangi dengan 3 perempuan, jadi 5 dikurang 3, maka hasilnya adalah 2. Betul sekali. Jadi, jika 5 anak dikurangi 3 anak perempuan, maka akan menghasilkan 2 anak laki-laki. Oke, teman-teman, sekarang coba lihat pada subtraction stories number 1. Di sini, there are 8 basketballs. Kata Raffi, I have 8 basketballs. I give away 3 basketballs. Jadi, Raffi punya 8 bola basket. Nah, 3 bola basketnya ini dia berikan untuk hadiah kepada orang lain. Maka, dari 8 basket ini, 3 basketnya kita beri tanda silang. Karena 3 basketnya sudah diberikan kepada orang lain. Maka, jika akan dikurangi atau ditulis dengan kalimat matematikanya, akan menjadi seperti ini. 8 - 3 = 5. Atau 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi 8 adalah jumlah seluruh bola basketnya dikurang 3 karena tadi sudah diberikan ke orang lain, maka basketnya dikurangi 3-nya bola basket yang diberikan kepada orang lain dan hasilnya adalah 5. Jadi sisa bola basket Raffi adalah 5. I have 5 basketballs left. Jadi aku mempunyai 5 basketball atau 5 bola basket yang tersisa. Oke, kita lihat sekarang subtraction stories number 2. Ada Janice. I have 10 orange in the paper bag at first. I take out 6 orange. Jadi Janice punya 10 jeruk di paper bag-nya ya. Kemudian, Janice mengambil 6 jeruk. Maka, ada berapa jeruk yang ada di paper bag ini? Maka, jika ditulis dengan kalimat matematika, akan seperti ini. 10 dikurang 6, maka hasilnya 4. Atau, 10 - 6 = 4. Jadi, 10 adalah jumlah jeruk yang ada di paper bag. Kemudian dikurang 6, ya, 6 adalah jeruk yang diambil atau dikeluarkan, maka hasilnya adalah there are 4 orange left
in the paper bag. Jadi ada 4 jeruk yang tersisa di dalam paper bag. Nah, di sini Miss punya permainan Max Subtraction Equation. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada 4 cherry. Maka kita pilih terlebih dahulu angka 4, kita cari 4. Oke, kita pindahkan ke sini, kemudian dikurang. Nah, dikurang ini di sini teman-teman isi dengan jumlah yang diberi tanda silang. Ya, kita hitung ya. 1, 2, and 3. Kita pilih number 3. Oke. Sekarang kita kurangi. 4 minus 3 equals 4 dikurang 3. Hasilnya adalah di sini sisa cherry yang tidak diberi tanda silang ada berapa, teman-teman? Ada 1. Maka kita letakkan 1 di sini. Let's check it. Betul. Nah, sekarang di sini ada mango. Mango, coba kita hitung dulu ya jumlah seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Jadi, there are 9 mangoes. Nah, dikurangi dengan mangga-mangga yang diberi tanda silang. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ya, 7 kita taruh di sini. Jadi, 9 minus 7 equals sisanya berapa, teman-teman, yang tidak diberi tanda silang? Kita hitung ya. 1 and 2. Jadi, 2 mangoes. Kita cek. Betul. Oke, teman-teman. Sekarang, please open your workbook. 1A, part 1, page 63. Nah, di sini ya teman-teman, ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jadi untuk di halaman 63, teman-teman ditugaskan untuk mengisi sesuai dengan subtraction stories yang ada. Ya, look at each picture. Fill in the box. Coba di sini nomor 1 Miss akan contohkan ya. There are 4 cherries on a plate. George take away 1 cherry. Jadi ada 4 cherry yang ada di piring. Kemudian George mengambil 1 cherry. Maka teman-teman di sini sudah tuliskan 4 dikurang tadi jumlah cherry yang diambil. Nah, jumlah cherry yang diambil itu ada 1. Maka kita tuliskan 1. Jadi 4 minus 1 equals, jadi 4 dikurang 1 hasilnya adalah, nah, tinggal teman-teman hitung yang ada di sini, yang masih ada di piringnya. Kita hitung ya. 1, 2, and 3. Jadi, 4 minus 1 equals 3. So, there are 3 cherries left on the plate. Jadi, ada 3 cherry yang tersisa di piring. Nah, untuk nomor 2, coba teman-teman kerjakan ya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan sampai halaman 64. Untuk halaman 65 and 66, teman-teman juga bisa mengerjakan seperti yang sudah Miss contohkan. Jadi, ini merupakan soal untuk subtraction stories. Nah, teman-teman ketika mengerjakan boleh dibantu oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan dengan teliti dan tidak perlu terburu-buru. Oke, student, alhamdulillah our lesson for today is over. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah hirabil alamin. Hopefully the knowledge we get today can be useful for all of us. Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again on Thursday, student. Bye bye.